Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam cedar. Oke, berjumpa lagi di CWA Sobdar. Kali ini saya akan mereview pesanan dari Bos Wijiantoro. Bos Wijiantoro ini di Kabupaten Timika, Papua. Oke, mantap sekali pesanannya, yaitu Gocap FX Crown atau FX Air Guns. Seperti ini kawan. Oke, sebelum kita review senapannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tentunya nyalakan tombol lonceng biar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Oke, kita mulai dari papernya dulu. Papernya ini menggunakan paper AWP. Mantap sekali. Dan sandaran baunya ini menggunakan karet mentah. Setelan power sudah ada di bagian belakang chamber. Kalau mau keras tinggal putar searah drum jam, kalau mau iri tinggal putar berlawanan searah drum jam. Safety trigger atau pengaman picu sudah ada di bagian picunya di sini. Mantap. Dan di sini sudah terdapat single shoot atau juga bisa dipasangin magazine isi 14 crown. Oke. Manometer sudah ada di bagian bawah. Manometer ini fungsinya untuk melihat tekanan angin masih berapa. Tarikannya ini menggunakan tarikan seat lever seperti ini. Dan di sini sudah terdapat tempat pengisian angin. Tempat pengisian anginnya ini menggunakan mini coupler. Larasnya ini menggunakan laras baja panjang laras 60 cm alur 12 OD13. Dan di sini sudah dilengkapi dengan cincin. Cincin ini fungsinya agar laras tidak bergetar saat menembak. Tabungnya menggunakan tabung gocap 500cc. Oke, mantap sekali. Oke, langsung kembali ke jarak tes kurang lebih 25-30 meter. Sasaran besi sebesar jari gengging orang dewasa. Kurang lebihnya seperti itu. Satu kali mantap. Satu kali. Oke, dua kali. Kita tambah lagi. Ini lima kali kawan. Tiga kali saja kawan. Oke, tiga kali mantap. Tiga kali. Oke. Kita tambah lagi. Baru empat kali. Kita lima kali. Kita baru empat kali kawan. 5 kali ini. Oke, mantap sekali. Ini pesanan dari senapannya dinyatakan lulus tes dan barangnya seperti ini. Mantap sekali. Mantap sekali. Dan ini pesanan dari Bos Wijiantoro di Kabupaten Timika, Papua. Papua. Senapan ini cuma dibanderol oleh harga Rp3.700.000. Kalau tidak pakai teleskop, dan tetapi kalau pakai teleskop tambah lagi teleskop di sini yang ready dari harga 250 sampai 1.200.000 rupiah. Oke, sudah cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam jedor.